Pelakon cantik Ayu Raudah tidak bimbang apabila kontrak suaminya, Zakwan Adha, bersama kelab bola sepak Negeri Sembilan tidak disambung baru-baru ini. Malah selepas sehari mengumumkan persaraan pada Rabu lalu, Ayu memberitahu suaminya menerima lamaran sebagai duta produk sukan selain turut menerima beberapa tawaran lain. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Menerusi berita harian, menurut Ayu, Zakwan ingin berehat daripada sukan bola sepak kerana ingin memberikan tumpuan kepada perniagaan sambal yang sedang diusahakan sejak 2 bulan lalu. Alhamdulillah, kami tak bimbang apabila suami hilang pekerjaan. Kami sentiasa percaya pada rezeki. Memang sebelum ini suami bermain bola sepak, tetapi rezeki dia bukan setakat di situ. Gaji hanyalah sekadar angka sahaja. Kami bersyukur selepas satu pintu ditutup, banyak pintu rezeki lain pula terbuka. Selain dilamar sebagai duta, suami juga ada menerima tawaran kelab lain, tetapi perlu berjauhan dengan saya dan anak-anak. Jadi, suami masih pertimbangkan kerana umurnya bukan muda lagi nak berhijrah ke tempat lain. Lagipun, kami sudah memiliki rumah dan selesa tinggal di Seremban. Jadi, suami mahu ambil masa untuk pertimbangkan apa yang terbaik untuknya. Katanya yang ditemui pada Grand Iftar Majlis Meraikan Asnaf Anjuran GNE Pharma Sendirian Berhad di sebuah hotel di Ibu Negara, Kelmarin. Sementara itu, Ayu yang sudah lama tidak muncul di kaca televisyen kini semakin seronok perniagaan sambal geprek AR yang dijual di TikTok berjaya terjual hampir 6,000 botol dalam tempoh beberapa bulan.